dipanggil. Coba ini kok ada. Padri, apa perasaan tuan tentang keputusan Kelantan dengan Felda United semalam? Mula-mula saya rasa duka cita lah kerana tak dapat bersama-sama dengan pasukan di stadium semalam. Dan saya keduanya memang keputusan tu kita rasa sepatutnya 1-0 tu berpihak pada kita lah. Tapi malahnya Felda berjaya menewaskan Red Warrior di gelanggang kita. Apa boleh buat, itu adalah bola sepak dalam liga. Kita perlu konsisten untuk nak menjadi juara liga, dan dalam liga juga memang banyak lagi perlawanan. Harap lepas ni Red Warrior akan bangkit dan menang dalam game-game seterusnya, dan terutama pada game Piala FA, perlawanan kalah mati dengan Kuala Lumpur pada 17 hari bulan ni. Diharap semua pemain-pemain dan juga pengurusan cuba sedaya upaya lah untuk menang dan mara ke peringkat seterusnya. Saya doakan semua pemain-pemain Red Warriors bermain bersungguh-sungguh pada 17 hari bulan ini dan berjaya menewaskan pasukan Kuala Lumpur. Kalau diizinkan, saya akan bersama-sama di stadium pada hari berkenaan. Memandangkan pasukan Kuala Lumpur baru saja tewas dengan UITMFC pada Liga Premier lepas, ramai yang berpendapat bahawa the Red Warriors mungkin mempunyai jalan yang mudah bertemu Kuala Lumpur. Apa pendapat tuan? Perlawanan FA ni memang kalau kita ikutkan tim nampak mudah, tapi FA, Piala FA ni adalah perlawanan kalah mati. So semua pasukan berpeluang, tak kira daripada Liga Perdana ke, Liga FAM ke, Liga Super ke, memang semua pasukan berpeluang. Kerana untuk Piala FA ni, dia momentum dan cara permainan dia berbeza. Sebab ni kalah mati, apa-apa boleh berlaku. Kita tak boleh ambil mudah. Semoga TRW menang dan terus menang, dan terutama dalam Piala FA dan juga Liga Super. Terima kasih. Mana jago mana dia? Mana nak jago mana? Oh, dia. Tak email, tak email lagi.